Ibnul Khattab. Bagaimana cerita Umar bin Khattab? Umar bin Khattab diberikan Allah kemuliaan bukan pada harta tapi pada tenaganya. Makanya orang tak berani baca Quran sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Dulu orang baca Quran diam aja, tak bersuara. Nah, jadi sekarang kalau ada orang Batam baca Quran tak bersuara, ah, itu masih sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Kenapa tak berani baca Quran kuat? Karena takut ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Takut dibuli, takut diejek, takut dicaci maki. Makanya Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Ada dua Umar yang paling hebat di Makkah waktu itu. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham. Umar bin Khattab semua kenal. Umar bin Hisham, siapa itu? Tapi kalau saya sebut nama kerennya, oh, Umar bin Hisham Abu Jahal. Abu Jahal, makanya kalau kenalan sama orang tanya nama baik-baik. Nama siapa? Umar bin Hisham. Nama keren? Abu Jahal. Nama siapa? Abdus Syams. Nama keren? Abu Hurairah. Nama siapa? Abdul Ka'bah. Nama keren? Abu Bakar Siddiq. Nama siapa? Abdul Uzza. Nama keren? Abu Lahab. Nama siapa? Abdul Somad. Nama keren? Ujian akhir semester. Lagi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Kalau tak Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Kalau tak Umar bin Hisham, Umar bin Khattab. Akhirnya yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab pemenang gulat juara bertahan setiap tahun. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, beranilah orang sholat berjamaah, beranilah orang membaca Quran, berani orang mengatakan aku Islam karena ada backing yang luar biasa. Inilah pentingnya preman-preman nih taubat. Kalau tidak anak-anak muda takut. Mau kemana kok? Nah, mau kesana sebentar. Wah. Takut diganggu parkirnya, takut diganggu motornya. Tapi kalau sudah preman masuk Islam, tobat dia, hijrah dia. Mau ke mana? Ngaji. Apa yang tidak nanya? Pijak batang leher gua. Oleh sebab itu bangga kita. Bangga kita di Batam ini preman-preman pun ngaji tobat insyaallah. Cuman sebelum premannya dia garang. Setelah hijrahnya garang, sebelum hijrahnya galak, setelah hijrah juga mesti galak. Cuman bedanya dulu galaknya di pasar, sekarang galaknya mengajak orang amar ma'ruf nahi munkar. Takbir. Ini banyak juga preman-preman ini sebelum tobat galak, setelah pengajian syudah. Bapak-bapak, itu ada orang ganggu kami, serahkan aja sama Allah. Kalau ada preman model ini, antuk kan kepalanya gitu ya. Ada guna kok hijrah buat beban aja. Udah tobat, tengok itu Wahsy. Wahsy itu penjahat, pembunuh. Wahsy itu bukan main dosanya. Wahsy lah orang paling berdosa di dunia ini. Kenapa? Karena yang dibunuhnya paman kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singa Allah dibunuhnya. Siapa itu? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hazaztu hirbati. Kutusukkan tombak pendek ke tulang belakang Hamzah. Hazaztu lalu kugoncang-goncangkan sampai maaf-maaf cakap ujung tombak itu keluar dari selangkangan Hamzah.
Lalu kemudian gunting telinga Hamzah, kami potong hidung Hamzah, kami tusuk pakai benang, kami jadikan liontin buah rantai. Datang pula perempuan bernama Hindun, disobeknya jubah Hamzah, dibelahnya dada Hamzah, diambilnya jantung Hamzah, dikunyahnya hidup-hidup. Bukan main peristiwa itu terjadi di depan Jabal Uhud, perang Uhud tahun ketiga hijrah. Makanya kalau orang pergi umrah itu mestinya di bukit Uhud itu dia sedih mengenang kematian Hamzah. Tapi adik-adik, bapak ibu tengok nanti waktu umrah, cumana orang di bukit Uhud sambil foto-foto. Teman-teman kita sedang ini sekarang sedang berada apa ini? Tapi jadilah, daripada dia tak umroh sama sekali, daripada dia sakau, ya kan, kita doakan mudah-mudahan dia berangkat umroh sekali lagi dengan ilmu insyaAllah. Nah, Umar bin Khattab berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar dengan kelembutannya, Abu Bakar dengan karisma tuanya, Abu Bakar dengan kesantunannya, Abu Bakar dengan emasnya. Tapi Umar bin Khattab dengan lantangnya, Umar bin Khattab dengan suaranya. Makanya ketika Aisyah menengok ada seorang laki-laki yang letoy, loyo, bawanya mau mampus, lalu ditanya oleh Aisyah, man hadza, who is this, siapa ini? Kata orang-orang yang ada di situ, huwa azhadun nas, inilah orang yang paling zuhud, inilah orang yang paling rendah hati, inilah orang yang paling tawadu. Kana Umar ibn al-Khattab azhadan nas, Umar bin Khattab orang paling zuhud, Umar bin Khattab orang yang paling rendah hati, Umar bin Khattab orang paling tawadu. Idza takallama asma, kalau bersuara, berkata-kata, suaranya lantang. Wa idza masya asra, kalau berjalan, langkahnya tegap. Wa idza daraba auja, kalau memukul, pukulannya keras. Jadi preman kalau sudah tobat, ngomongnya tetap kuat, tangannya tetap keras, kakinya tetap tegap, dan bicaranya tetap lantang. Bukan letoy, loyo, lunglai, lesu, lemah, mati. Oleh sebab itu maka dia tetap lantang, tapi lantangnya menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Balik dari masjid, nampaknya anak-anak muda nongkrong-nongkrong di pos kamling. Hei anak muda, kenapa kalian tak ke masjid? Masjid. Gitu. Walaupun udah tua, kadang banyak preman-premannya udah tua, ke masjid lah. Bapak gak bisa kuat lagi, nanti ku tarik sedikit, putus tangga jantung ini. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab sudah beramal, tapi rupanya Allah ingin mentakdirkan dia menjadi seorang syahid. Pada masa Umar bin Khattab lah Persia ditundukkan. Padahal waktu itu ada dua kerajaan besar. Satu kerajaan Rom. Di mana Rom itu sekarang? Romawi. Satu kerajaan Faris, Persia, Iran sekarang. Rom sekarang Romawi, Roma. Lalu kemudian apa yang terjadi saat itu? Berperang antara Roma dengan Persia. Makanya ada satu ayat, satu surat dalam Al-Quran, namanya surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum, Roma kalah, dikalahkan oleh Persia. Tapi Allah masih tahu sama Nabi Muhammad SAW, nanti saatnya Persia akan kalah dan Roma akan menang. Dan saat itu sahabat-sahabat lebih memihak kepada Roma daripada Persia. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Persia diislamkan. Ada satu orang yang sakit hati dengan Umar, namanya Abu Lu'lu'ah. Siapa namanya? Pas mau sholat subuh, ditikamnya Umar bin Khattab, ditusukkannya Umar bin Khattab, akhirnya keluarlah darah dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab minum susu, keluar susu itu dari tempat luka tikaman itu, ditahannya sampai akhirnya beliau mati menjadi seorang syahid. Ini pelajaran. Orang selevel Umar bin Khattab pun
mempan juga oleh pisau. Ini baru sholat dua kali, udah tak mempan pisau. Baru sholat dua kali, subuh sama zuhur, sore itu asar, udah cucuk-cucuk tak mempan. Umar bin Khattab aja kena pisau, luka, meninggal dunia. Oleh sebab itu, apa yang terjadi sebenarnya? Umar bin Khattab, kalau dia berjalan, kalau berjalan Umar bin Khattab di suatu jalan, maka setan akan jalan di tempat yang lain. Takut setan melewati jalan Umar bin Khattab. Kita satu perjalanan sama setan. Oleh sebab itu, jangan-jangan setan sudah masuk ke dalam badan. Makanya orang-orang yang dianggap seperti ini, apa kata ulama ahli tasawuf, idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma, jalan di atas air, la taltar, kalau ada kau nampak orang kebal, jangan tertipu. Kalau nampak ada orang terbang di awan, jangan tertipu. Kalau ada nampak orang jalan di atas air, jangan terpukau. Pandanglah pada istiqomah. Kenapa? Karena orang yang jalan di atas awan, terbang di atas awan, jalan di atas air, boleh jadi dipermainkan oleh setan, berkawan dengan setan. Sedangkan kita tiap hari, tiap malam berkata a'udzubillahi minasy syaiton. Yang betul ni mana Pak Ustaz? Setan apa syaiton? Syaiton. Cuman orang kita payah bilang syaiton. Apa itu? Setan. Kata setan, aku bukan setan, jadi syaiton. Asam malah itu.